Okay guys, so sekarang aku nak review lagi satu Gunpla. Okay, Seravee Fighter GNHW/B guys. Okay, so Gunpla ni actually macam biasa lah. Alright, so korang boleh nampak itu tadi under bandai. So ini bukan under bandai, alright. So ni under daban. So korang boleh tengok overall dia punya kotak dulu. Okay, so dia sangat simple. Alright, so okay, untuk petang korang, aku ada planning untuk Gunpla ni. Okay, so actually before ni aku ada beli dia punya under bandai. So hasil ni dia kena macam ni. Okay, yang korang nampak lah kat sini. Okay, ni hasil dia daripada Gunpla ni. Tapi ini under bandai. Okay, alright. So overall dia punya belakang ni dia stick. So dia tak boleh buat apa-apa guys. Tapi kita buka kotak ni. Okay, so dalam dia, pastilah kalau korang beli ada satu brand ni, dia memang sekali je lah dia bagi. Okay, so belakang ni nak rana. Alright, betul ni. So nanti kita macam mana sebelum pasangan dia. So yang ni overall yang korang boleh nampak lah. Okay, kita still dapat backpack yang tak ada function tu. Okay, dia stick je kat belakang tu. Alright, so aku akan beli dulu. Kita akan tengok macam mana. Okay, so overall yang korang nampak. Okay, so aku akan start build dan korang tengok hasil dia macam mana dan apa yang step kita akan buat untuk Gunpla tu. Okay guys. Okay guys, so kita dah siap build Gunpla ni. Okay, so tanpa masa, ni hasil yang korang dapat. Okay, first thing yang korang kena tahu, sini weapon dia sangat pack. Okay, memang banyak lah, aku tak nak fikir lah. Okay, ni memang pack weapon. Tapi detail dia, sharp dia semua aku rasa ada masalah lah. So kat sini korang nampak lah dia tak sharp. Korang boleh nampak juga dekat atas ni. Okay, kita kena ghostor and kita kena custom. Okay, bahagian dari sini pun nampak. So korang nampak dia lekuk situ. Kalau korang nak compare yang under bandai punya, alright, so bagi aku yang ni kira boleh katakan perfect jugalah. So kalau korang cakap aku tak letak stiker, yes, memang aku tak letak stiker. Tapi clear part warna tu memang buat aku memang tak letak stiker. Yang ni dia clear kan, dia alright, so tapi yang ni dia tak clear. Alright, dia macam memang macam kelabu-kelabu macam tu lah. Okay, so ni part yang aku memang macam tak gemar lah. Okay, pasal yang brand ni lah. Okay, tapi objektif untuk kita punya plan sekarang ni ialah macam mana kita nak full armor ni bagi custom player ni. Alright, so aku akan cuba ambil seberapa banyak weapon yang boleh untuk masukkan ni. Okay, ataupun aku perlukan tambah lagi weapon. So kita tak tahu macam mana planning ni. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang tunggu aku punya channel ni sampai siap dan tengok hasil ni macam mana, like rebak atau tak. Okay guys, kita akan start sekarang guys.
Okay guys, so aku dah siap build Gunpla. Okay, so kali ni memang aku rasa memang terbaik guys, sebab first time aku hasilkan Gunpla yang besar aku rasa, dan pack weapon dia sangat banyak guys. Okay, so aku bagi korang tengok dulu dia punya roughly, dia punya keseluruhan. Daripada first view kau akan nampak macam ni. Okay, second view kau tengok pada sisi dia pula. Alright, so kau nampak dia memanjang guys. Okay, so dia punya gun tu automatic dapat 2 lah, sebab aku gabungkan Gunpla yang under bandai bukan under bandai. So dia akan dapat hasil macam ni. Okay, automatic korang akan dapat 2 gun dia. So pada belakang guys, korang nampak. So aku rasa cara tidak langsung guys, dia punya posisi ni kita boleh pakai depan atau belakang. Sebab kalau kau tengok belakang, dia dah macam, dia dah macam memang ada bentuk Gunpla tu sendiri tau. Okay, so macam Gunpla ni kot. Okay, so korang boleh nampak dia lebih kurang sama je. Tapi aku masa aku nak custom Gunpla ni, aku tak ada plan awak macam ni. Lepas aku dah siap kali, aku dah siap pasang semua ni, baru aku perasan, wow, dia ada dua sudut yang sangat aku rasa, oi, gila guys, gila guys. Aku pun tak rasa Gunpla aku jumpa spesies macam ni. Okay, so ini aku punya feedback lah. Okay, so kita pergi depan balik. Kita pergi depan balik. Aku tak tengok belakang dia, ganas sangat guys. Okay, so apa yang aku buat nampak dia macam ni. So actually kalau korang jenis yang tak suka macam terlampau heavy weapon macam ni, actually korang boleh spreadkan weapon-weapon tu dengan cara tunjuk korang yang aku guna teknik magnet kan. So kat sini kau tak nampak pun sangat chill. Kau boleh Gunpla guys. Okay, so just plug and so belakang aku letak engine tu dan lebih. So nampak unit ni macam satu unit yang macam drone. Okay, so kalau korang nak application ke, but so yang ni magnet guys, ni magnet. So ini pun magnet. So yang ni pun magnet. Yang penting ini pun magnet guys. Alright, so nanti langsung ini dua ni pun magnet guys. So kalau tak ada apa-apa senjata, macam ni lah senjata dia. Alright, korang boleh bayangkan kita punya senjata satu, dua weapon besar, empat weapon kecil. Okay, so ada dua weapon yang sederhana. Korang boleh perasan tak, korang tak payah pun nak tebuk sana, nak tebuk sini. So kalau korang nak simple, ha, dapat yang simple Gunpla. So bagi aku ini satu idea yang sangat bernas. Okay, yang korang boleh apa, yang korang boleh terapkan kalau korang nak belajar satu yang baru lah guys. Okay, so korang boleh tengok kalau dia tak ada ammo, tak ada weapon dia semua. Okay guys, dan satu lagi aku suka warna combination warna purple yang aku beli, warna purple ni. Alright, yang aku beli. Okay, kalau korang nak tahu, aku ada campur sikit warna hitam supaya dia nampak dark. Kalau tidak, dia akan lagi terang warna ni. So aku campur sikit warna hitam so dia nampak dark. Okay, so aku campurkan lagi satu lagi color, warna kuning. Okay, so aku guna kuning ni. Okay, so kalau korang nak beli, so put dia, so korang boleh belilah. So untuk unit ni aku dah custom, aku puas hati gila guys. Alright, so aku gabungkan balik senjata. Actually kalau korang boring letak ini kat sini, korang boleh letak kat sini juga. Nampak? Okay, nampak dia lagi panjang. Alright, kalau korang boring tak sini, korang boleh letak sini. So dia lagi nampak macam cannon dia apa. Ah, so skill yang ni bagi aku dia sangat nice tau. Tapi yang masalahnya, magnet yang aku beli ni, and dia memang cepat habis lah kan, confirm-confirm macam cepat habis satu.
Satu lagi aku guna dalam dua papan guys. Dua papan ni aku guna untuk dapatkan sebanyak ni. Okay, so saya rasa aku akan gabungkan balik semua weapon-weapon ni. Okay, so dah siap. So macam rasa peringkat terakhir, aku akan komplekkan gunpla aku ni dengan unit yang sebelum ni guys. So aku akan komplekkan unit sebelum ni. Ya, ini Exiago kita. Okay, alright, so kat sini korang nampak beza kali ni, dia modak glide. Okay, so aku rasa kita boleh buat design untuk apa ni, double O lah. Nanti kita, kalau kita ada masa, kita akan share lagi. Alright, so once again, yang sebelum ni, alright, kali ni, alright, so kat sini korang boleh nampak kita dah start berani buat pelbagai variety colour yang korang. Aku sendiri pun takut nak buat, tapi lama-lama aku rasa macam why not aku berani je buat. Okay, okay, kita tak akan ada salah pun sebab apa-apa colour yang korang guna, itu yang sangat cantik guys. Okay, yang penting korang macam mana korang nak padankan, macam mana korang nak spreadkan, itu yang penting. Okay guys, so sampai sini saja aku punya review tentang gunpla aku yang aku dah buat ni. Okay, so kau tunggu next video aku tak tahu apa yang aku plan, tak tahu apa yang aku buat, tapi yang aku berjanji dengan korang, dia sangat awesome dan aku akan stay review untuk korang. Okay, korang tunggu select show untuk gunpla ni, macam mana aku gayakan dia dan hasil dia macam mana. Nanti korang nak tengok kreativiti tu lagi, korang boleh tengok. Okay, by the way, thank you yang support aku, thank you yang bagi komen-komen yang positif kat aku. Okay, so aku janji dengan korang, aku try buat yang terbaik. Okay guys, so jumpa lagi di next video guys. Bye-bye. Make you